lagi penyebab aja dia lebih sabar babi hidup pula kalau belu kan sering di sini pernah kita yang bagi gambar gambar yang kendaraan batu bara dia jam berapa dia? Keluarnya? Ya, ah, keluarnya. Jam 5. Keluar jam 5. Iya, keluar jam 5. Itu tadi jam 5 keluar sampai subuh dia keluarnya. Dia beraktivitas itu, iya. Subuh berarti setelah subuh? Setelah subuh stop dulu. Dari pagi pagi gini stop. Jam 5 nanti baru disambung lagi. Sore mulai. Sore baru mulai. Itu terhitung nggak berapa banyak kendaraan yang lewat? Nggak terhitung lagi karena di sini kan banyak PT-nya, ada 1, 2, 3 kalau yang dari sana PT-nya nggak terhitung dari kendaraan banyak, ada truk, ada buso, ada tronton, banyak. Terus itu efeknya yang paling terasa apa dengan banyaknya kendaraan yang dari sini? Debu ini lah paling debu ini alhamdulillah lah kebanyakan debunya ini pokoknya duduk ini aja kalau nggak dilap lagi kayak warung-warung ini kalau nggak dibersihin setiap 5 menit itu udah numpuk itu nah, itu banyak debunya lihat ini nol debu sampai ke dalam rumah malah bukan di depan ini aja kan kena debu sampai ke dalam-dalam nggak disiramnya lagi kami disiram dulu air. Nggak ada program siram-siram lagi jalan kami nih. Kemarin ada sebelumnya ada. Sekarang nggak disiram lagi. Makanya kami debu. Kalau kita di rumah pinggir jalan ini yang terganggu, sangat terganggu. Debunya itu. Kalau yang disiram-siram itu terakhir kapan? Itu dari mana yang? Kepala desa atau? Dari PT itu, dari PT di sini yang ada yang di sana dekat jembatan. Nah, PT itu yang nyiram. Kalau sekarang enggak ada lagi, nyiramnya paling di dekat PT PT situ lah dia nyiram, enggak di sini lagi.
kalau ada angin gelap ini mas. Gelap. Oh, gitu. Kalau mau lihatnya lampu ini semua ini. Lampu apa? Lampu jalan ini kalau kira-kira habis maghrib kelihatan. Kita ini mas. Lampu ini kan kuning. Nah kemarin kuning. Ya kemarin ada angin deras kemarin ya. Nah, itu gelap mas. Itu kan dari sana itu. Contoh ke daun ini nah. Keluar warnanya kan udah lain ini. Lah warnanya hitam. Kok bisa gelap gimana sih mas? Jadi sampai benar-benar debu ke sana itu kan ke sini. Sana itu barat kok pahit pak. Seberasa sampai iya. Stok pailnya kan tinggilah stok pail sama permukiman rumah ini pak. Oh gitu. Wah. Biasanya rutin tiap sore atau nggak tentu. Sore. Kelihatan loh. Karena angin ya. Angin ya. Kalau ya, angin dari angin. Timur pasti. Angin dari sana. Lalu lagi itu sore udah nggak gelap. Oh itu kalau masuk gak enak banget itu. Ya. Iya. Kalau mamas mau coba kontrak sini semalam, tinggal di sini semalam, besok pagi hidung mamas giniin, hitam pasti. Oh itu udah pasti tuh ya? Tiga hari. Padahal setiap minggu dibersihin, Pak? Tiga hari sekali di sapu. Atasnya kalau dilihat di atas. Kalau izin nyalain lampu kali, Pak ya? Tidak apa-apa. Lalu yang di atas. Jatuhin. Ya. Kan bekas ini kelihatan. Oh iya. Entah kenapa setiap minggu dibersihin. Iya, setiap minggu dibersihin. Ini termasuk nggak ada angin hari ini, Pak. Ini kita bukan bicara, pasti dong. Oh. Ya, contoh. Kenapa hukumannya kalau jatuh? Tuh, dari mata. Mata debu tambang. Kenapa ada masuk-masuk ini? Debu, Dek. Debu, rumah gua. Debu. Sini. Banyak debu. Minjer gue aja bisa melebu ada debu nih. Ini kayak udah sekali tinggalin, gak dibersihin bertahun-tahun ya, Pak? Iya, jadi kalau Mbak Ayu itu 3 hari disapu. Apalagi yang di atas. Mau lihat. Emang? Pak. Emang kalau yang tumpukan batu bara itu berapa jauh dari sini, Pak? Dekat banget emang. Ajak Mas apa lewat RT14 depan apa ini lewat mau ke pesantren itu gunungnya. Boleh Pak. Oh, di 14 ya? Di RT14. Kali berapa kilo? Kilo 2 kilo. Ah, enggak nyampe lah, Mas. Waduh. Ini kan batu bara, Mas. Waduh. Kakinya boleh, Pak. Oh. Pasti masuk ke rumah ya. Enggak mungkin. Cuman dari sini cuma bisa pakai lo. Ini lo, Pak. Ini lo. Wah, buset dah. Ya sama itu juga semua sananya sama. Paling sekilo ada. Dari sana Pak? Kalau dilurusin ya sekitar itu adalah lebih dikit lah. Jaraknya sama stok itu ya? Stok pailnya kan lurusan di sini Pak, kira-kira. Sekilo lah kurang lebih. Ini stok pailnya. Padahal orang ngejemur kalau sore angin debu lewat, iya, sama aja makanya dong. Makanya ayo saya yang kerja ini marah tuh, nih marah wong yang nanti pakainya kotor. Baik.
Berasa, wah, makin banyak yang pendatang datang, makin banyak itu paling berasanya kapan, tahun berapa tuh Pak? Makin rame, makin rame. Makin ramenya sekitar 5 tahun lah. Oh, 2015 kali ya? Iya, 2015 itu rame itu. Jadi muat juga di sini mobil-mobil yang belanja dari Serang, dari Jakarta, mobil dan truk yang di sini bongkarnya dulu. Rame itu. Mobil ya, datang-datang langsung curah di sini, karena sekarang mah enggak di ada pokoknya di situ. Oh, titiknya juga makin banyak ya. Iya. Oh, rame. Wah, wow, kalau dulu rame, Pak. Hmm. Bukan ini mah sekarang mah sedikit. Sweet, nanti Ion sponsornya. Dibawa ke es sih, langsung beli minggu tadi. Ya kawan bapak, aduh, minum. Carinya warung sebelah terus. Kemana sih? Boleh luka? Boleh luka, tumpuk cuma. Seminggu.
lagi diajaknya gimana tuh Pak Gubernur? Pak Haji, ayo katanya aku ke situ, warung batubara dengan kakak saya. Gimana? Oh, di Sumatera itu 2010. Berarti 11 tahun. 11 tahun. Nah, terus berarti keluarga saat itu langsung dibawa atau di sana? Enggak, aku enggak bawa keluarga. Cuman anak aku diajak ke sini, diajak kerja. Cuman buat setengah tahun ya udah. Punya istri udah, enggak ke sini lagi. Berarti datang sini langsung kerja, membuka lahan. Dulu mah kan enggak pakai alat, pakai cangkul, buka lahan. Pakai itu, DC. Atau pakai cangkul? Pakai cangkul. Lama ya itu ya? Lama, ada 1 bulan. Orang, bukan orang 1, orang 6, orang 7 gitu. Juga lah, sekitar 10x10 gitu. Makanya dibagi, kalau udah selesai, udah kelihatan batu baranya, ditakil. Sekitar 5 meter lah dari permukaan. Dari permukaan sampai ketemu batu bara itu 5 meter. Langsung ditakil. Dulu mah nggak pakai PC, ini nggak pakai alat berat, nggak boleh. Awal-awal itu jadi datang masih nggak ada apa-apa, lahan kosong. Oh, terus cangkul sampai 5 meter ke dalam. Iya, pakai ini, pakai harpon itu didorong dulu mah dari keok, dorong. Kalau sekarang enak, ada alat berat, emang dulu itu pakai alat berat. Bedanya apa Pak dulu sama sekarang? Kalau dulu udah ojek, udah ada ojek karang. Kalau dulu ojek ada, jadi ngambil dari tempat itu ke pokan. Nah, dari kan itu di situ ngambil bawa ke pokan situ. Gitu. Oh, tapi kalau cara kerjanya sama ya kurang lebih? Sama. Akhir. Amin. Iya. Lalu diangkat oleh ojek. Iya. Masuk apa ke sana? Ke pokan. Datang ke sini. Dulu dipasang lah. Akhirnya jadi bisa bertahan aku di sini. Di sini kan lumbung uang sebenarnya kalau kita mau. Kalau di batu bara ini memang berat tapi ada hasilnya. Lo habis lari-lari gitu kan di sini kan. Duduk makan ciki, ngeliatin apa? Layangan. Layang-layang, putus, keluar ke pagar. Lihat kawannya berlari, dia ikut terus. Oh berarti waktu itu Pak D yang iya, ada di sini? Iya, iya. Yang ngambil di tambang ya. Tambah sini tambah. Kejadian berapa kali Pak? Maksudnya kayaknya beberapa anak sempat suka main situ terus kejadian meninggal. Itu terjadi berapa kali atau? 2 kali ya di kolongnya. 3 kali lah. 3 kali. Nah, itu kang Tekwan itu sekali. Iya. Itu bocah SMA itu. Oh, itu yang tidak di sini. Itu. Yang di sini. Sengene sing loro ketimbun iku ya lain. Itu sano. Di bangku. Tuh bangku. Ya ini bangku lah ke sini, tapi lain lokasi wae kan. Oh, ini bocah loro sekae. Di pecah. Iya, malah pecah telu. Kejadian Iwan itu yang keberapa kali itu, Pak? Siapa? Kejadian Iwan itu. Iwan aja tuh. Pertama. Yang pertama. Pertama. Yang sekali dua. Pertama sekali. Kang. Iya. Thank you.
alaniya hadiniya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kanam. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, iki yang kawan tekok ke kuburan anak e. Yo anakku, karo anak Dayat sing kan bareng waktu itu lah lebih. Ini nama pemakaman apa, Pak? Kamboja 2. Oh, Kamboja 2. Ini pengurusnya, Pak. Kalau boleh tahu saat itu kejadian Bapak lagi di sini, Pak, atau di mana? Ya, waktu kejadian. Aku kalau pas nggak di rumah. Nggak di rumah kejadian anak itu. Lagi di mana, Pak? Aku lagi Bekawi, Pak. Ya, Bekawi. Ya. Kerja, lagi kerja. Oh. Lagi apa ngambil kayu apa? Ngambil lagi kayu. Tidak, nganurunin bata. Taunya? Taunya ada orang beraji gesek, gesek kayu itu buat kayu kan dari tambang sana. Dewat. Manggil ini kan. Aku duduk di sini lah. Dia ngomong, Pak De, raja kecemplung kambang, katanya. Macam itu kan, kambang itu kan sini balong. Di mana di sana? Ayolah, akulah, tidak berbaju aku, langsung ke sana. Dia mau orang yang manggil tadi. Sore atau? Ya hari gini lah. Oh. Gue habis lari-lari gitu kan, di sini kan. Duduk, makan ciki, ngeliatin apa? Layangan. Layang-layang, putus, keluar ke pagar. Lihat kawannya berlari, dia ikut terus. Oh, berarti waktu itu Pak D yang iya, ada di iya, sini? Iya, iya. Yang ngambil di tambang ya aku. Terus samperin? Langsung ke tambang. Anak itu lah minggir kan. Dan ditarik minggir sama kawannya. Sampai angkat deh, kita akan bopong. Itu motor yang sana itu. Kondisinya? Cuman waktu itu kondisinya belum masih belum sempat, masih sempat ada napas. Dan cuma yang satu nggak tahu aku. Aku cuma ngambil anak aku dewek yang kurusi. Bawa pulang, dipres, nggak mau keluar. Ujungnya buat napas buatan. Buat napas buatan. Penuh sini aku, lumpur. Pak rumah sakit, balar rumah sakit. Ya di rumah sakit belum pulang, ya sana pulang ke sini. Bawa udah jadi mayat, digotong. Di rumah sakit? Hari itu dua. Dua? Iya, dua anak. Anaknya ya kalau sekarang lah bujang. Enggak, SMA. STM, bukan SMA. Jadi ini tahun apa, Pak? 2013. 2013. Umurnya waktu itu berapa? Kelas 6 ya? Umurnya Pak Timo, kelas 9 tahun. Hampir ya, 9 tahun lah. Itu sepantaran berdua itu? Iya, kawan iya, sepantaran. Kawan sekolah. Sekolah. Oh. Namanya, kalau boleh tahu, nama anaknya? Nama anak Deni, Iwan Nazar. Iwan aja. Iwan? Yang si anak Ayu Adek itu, Ferdi. Ferdi. Iwan aja. Sama Ferdi. Itu bilangnya ya ada yang tahu itu orang-orang PDBA itu malah lari. Lari. Ada uang di situ, Pak. Ando, Pak, mobil. Dia pakai double cabin nih. Malah lari. Malah lari takut. Loh, kok lari sih? Enggak mau nolong, malah lari. Enggak mau repot ya, kan. Berapa hari ya polisi sampai ke sana ya? 5 hari habis kita habis ngejual Niko hari kan dia ke sana. Waktu itu, Pak. Di, aku nggak ada. Akhirnya terus taunya gimana? Taunya adalah aku udah dikabari. Tahu-tahu balik dari rumah, lah nggak ada lah. Rumah sakit.
kata kuncinya adalah coal atau batu bara itu adalah debu. Kata kuncinya di situ dulu. Jadi dari debu inilah kemana-mana secara dampak kesehatan. Debu itu lebih besar dari droplet, kalau kita mau hubungkan dengan kayak COVID. Droplet itu 5 mikron, debu bisa di atas itu. Tapi debu ini juga bisa dilihat sendiri, misalnya di daerah dekat batu bara itu. Dulu apalagi waktu batu bara masih diangkut dengan truk, itu sepanjang jalan pengangkutan batu bara itu rumah menjadi warna abu-abu. Itu artinya ada akumulasi debu yang tiap hari nggak kelihatan tadinya, lama-lama juga numpuk. Itu di rumah. Bagaimana di paru-paru? Debu batu bara itu menyebabkan secara umum namanya pneumoconiosis. Pneumoconiosis. Yaitu ada endapan debu di paru-paru yang akibatnya banyak hal. Satu, dia rentan terhadap infeksi apapun. Jadi kalau laporan dinas kesehatan bahwa itu ISPA, jangan salah paham. Batu bara atau debu tadi tidak menyebabkan ISPA. Tapi menyebabkan kerentanan. ISPA kan infeksi. Infeksi itu disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Nah, jadi infeksi. Nah, bukan oleh debu. Tapi debunya menyebabkan paru-paru itu ada ya. Saya bilang tadi, kalau rumah aja sampai warna abu-abu, bagaimana warna paru-paru itu? Yang pertama yang kami lakukan ya kami akan sebisa mungkin mengendalikan debu tambang. Debu tambang itu kami kendalikan. Itu kan kita penyiraman itu kan secara kontinu ya. Jangan sampai ada debu-debu tanah sama debu batu bara itu apa namanya itu terbang. Nah itu kami mati-matian mas. Yang namanya tambang itu kan isunya kan dua. Kalau musim hujan isunya air. Kalau musim kemarau itu kan debu ya. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, kita semaksimal mungkin, mati-matian benar kita. Jangan sampai kalau musim hujan itu kita melakukan pencemaran air, kalau musim kemarau itu debu itu kemana-mana. Itu habis-habisan kita lakukan itu. Yang kedua saya bilang, apabila ada keluhan penduduk, cepat tindak lanjuti. nggak usah kita apa reaktif atau ini ya apa resisten ya, kita langsung tindak lanjut, kita apa masalahnya sekali kita perbaiki. Yang jelas memang terjadi, ini itu terjadi ya. Tapi yang harus saya jawab seperti ini. Itu lokasi penduduk sama timbun sama void itu jauh mas. Jauh. Ini anak kecil. Kalau sampai jarak jalan masuk ke arah sana jarak udah 2 km itu jauh loh. Anak kecil mas. Sejauh apa sih anak kecil ini apa namanya itu main? Jauh. Sebenarnya di situ sudah ada. Sudah ada pelang kita pasang. Dilarang bermain, memancing, segala macam ada, Mas. Pasti kami pasang. Biasanya itu masyarakat sering mancing, kan kalau lubang itu. Biasanya poin. Itu poin sebelum ditimbun kembali. Bekas galian sebelum ditimbun kembali itu masih ada tuh airnya. Biasanya kan habis itu kan kami sedot tuh. Kami sedot, lumpurnya kami keluarin, kami timbun lagi. Habis itu kami hijaukan, reklamasi. Sekarang kalau nyari poinnya udah nggak ada lagi. Karena udah penghijauan, udah ditanam sama minyak kayu putih. Nggak salahnya, udah minyak kayu putih. Ya harapan kita antara perusahaan dengan masyarakat ini jalan bareng harmonis lah. Harmoni. Kami juga nggak mungkin, mas. Kami juga, bisnis kami ini juga nggak bakalan sustain. Kalau kami dengan masyarakat itu juga nggak harmonis, nggak jalan.
mungkin adalah sekitar berapa bulan kalau dulu. Udah berapa bulan lewat kan, udah lama, pokoknya udah lama nggak disiram lagi. Nyiramnya. Sebentar nyiramnya itu. Seminggu? Lebih, adalah kayak sebulanan kayak gitu dia nyiram itu. Mungkin dilihat mungkin oh warga udah lupa kali ini. Mungkin. Cuma kita terus kan sekarang kan banyak udah canggih kan, status Facebook udah dibikin di Facebook, di WA, di mana-mana kan, di Instagram kita bikin yang kayak gini. Apa tentang lingkungan debu-debu ini kan udah kita aduin. Terus sama diaduk ke Muara Nimbrung ini. Udah di ini kan masih enggak ada tanggapan sih.